Nama Bapak Suroso, Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Profesi saya sebagai budidaya ikan nila sama bandeng. Campurannya gitu ada paname, udang paname. Mulai tebar sampai panen, masa panennya antara 4 sampai 4,5 bulan. Saya budidaya hampir mulai dari kecil lah, ikut orang tua, kan turun-temurun itu orang tua ya petani tambak. Cuma yang dulu itu petani tambak tradisional, bapak-bapak dan nenek saya itu petani tradisional. Tapi sekarang setelah turun-temurun, terus ada pertama ada Intam tahun 86-87 lah sekitar. Terus langsung ada semi intensif udang itu udang bago yang berwarna hitam itu Windu namanya. Setelah Windu tidak berhasil diganti paname tidak berhasil, bandeng semi bandeng. Terus sekarang ini ada nila namanya nila salin, yang ada yang satu petak dicampur dengan bandeng, ada yang tidak ada bandengnya juga ada, tapi yang banyak itu khusus nila semua, tapi ada petani yang pakai campuran bandeng dan sedikit diberi tebaran nila paname. Terus saya sekarang pakai pakan dari BPAP Jepara, kualitasnya ya bagus sini ya, tapi hanya beberapa orang petani kan belum tahu kualitas pakan BPAP gimana, terus hasilnya gimana. Respon pakan bagus lah Ong, kualitasnya juga bagus, biar petani di sini banyak yang mengambil dari pakan BPAP Jepara. Udah ya, kalau mungkin bapaknya atau dari leluhurnya itu tambahan ya, meneruskan dari kerja itu orang tua di turun temurun, ya hasilnya lumayan lah untuk menyambung hidup, untuk menghidupi keluarga, untuk sekolah anak. Mungkin tidak dari pekerjaan lain, di sini juga petani juga bisa untuk menyekolahkan anak dari mulai SD sampai kuliah S1 S2 itu di sini banyak. Kalau saya kerjanya ya dijalani aja apa yang sudah saya lakukan, mulai dari saya berbudidaya sampai sekarang saya nikmati aja lah dengan ikhlas apa yang saya perbuat atau yang saya kerjakan, ya itulah keberhasilannya itu.